Periksa perokok, Mak. Iya, iya, makanya kok bisa gitu loh. Kita dalamin itu semuanya ya, Bro. Terkait apa, Pak? Tempat di narkoba sudah turun. Tunggu saja. Kita lihat aja. Kalian juga nggak tahu juga kita kalau dilantik dia. Ya, itu penangkapan atau seperti apa, Pak? Ah, itu. Sekarang anak-anak sedang turun ke sana, sudah kemarin berbicara yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik. Seperti itu. Ya. Oke. Okay. Penegakan hukum dari mulai sop sampai hak kita akan lakukan. Itu saja. Kasat internal ya. Boleh diperiksa berapa, Pak? Iya. Iya, makanya kok bisa gitu loh. Kita dalamin itu semuanya ya, Bro. Terkait apa, Pak? Gitu. SKCK atau seperti apa, Pak? Kasat internal. Di sana enggak ada ininya. Dia terbitkan SKCK, memang kan tidak online nih semuanya. Begitu. Jadi dan saya juga belum tahu itu kasus tahun lama 2020, Pak. 2020 ya. Tapi kita gitu lah. Kita proses. Nanti kita ya? Menunggu dia menyerahkan. Tunggu aja. Ya, tidak. Udah, jangan tanya saya. Jangan lu mau tahu tentang langkah, percayakan saja kita akan tindak tegas. Oke, okay? Pak netizen. Ya? Jangan lu tanya, Pak kalau nggak tangkap gimana? Habis itu gimana? Jangan, Bro. Pak netizen. Itu rahasia kita. Pak netizen nganggapnya polisi lemah nih, Pak. Yeah. Gimana, Pak? Yeah. Karena mau jadi berpengaruh pada kinerja Polda yang menurun. Nanti kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Kalian juga nggak tahu juga kita kalau dilantik dia, ya. Itu nanti silakan. Yang jelas. Informasi itu sudah ditindak lanjut sama tim Pak Dir Narkoba sudah turun, tunggu saja. Ya, oke, okay. Saya saja. Ya.